aku pengen ada dunia Pokemon ini. Aku pengen ada Pokemon real. Ya makasih, bagus juga kan. Mau di make up-in gak? Kalau saja gitu. Kenapa? Suka kan make up-in, mau di make up-in gak? Gitu aja. Sekencang-kencang mungkin kalau bisa. Bener gak? Itu kalau dagunya ditebelin ya di Corbusier 2015 tuh. Iya bener. Men, kalau lu coslock, powernya tingkatin ya. Kalau coslock, powernya tingkatin. Tapi udah bagus tadi semuanya. Mentalnya dapet. Aman, aman, aman. Ada lagi itu. Hoax, Mirko, dan juga Best Chips. Kalau respon keluarga, ya mungkin awalnya ya. Kayak mama aja tuh, atau tanda aku kalau aku pakai wig di rumah tuh kayak hysteris. Kayak, apaan sih gitu. Halo, perkenalkan, nama aku Gilang Satria atau biasa dipanggil Gilang Sat. Allahu Akbar. Lu bisa pakai tab kan? Astaga. Itu tab buat apa, Mas? Buat virus. Ini. Ya, aku jadi hoax itu sayapnya belakang. Iya, outfitnya yang mirip aku banget. Terus karakternya suka juga. Dan pakai sayap juga kan lebih kelihatan wah juga. Dari kebetulan emang karakternya sesuai dengan aku juga. Outfitnya juga mirip dengan kariannya. Pakai pakai headset. Kalau dari wibu sih dari kecil ya, dari semenjak 2000 ya masih kecil ya, setiap hari Minggu kan suka ada film-film kartun. Nah itu dari semenjak itu suka anime gitu, jadi 2004-an mungkin ya. Kalau dari sekolah sebenarnya masih baru hitungannya ya, tapi sudah mengikuti eventnya dari 2009. Mengikuti eventnya sebagai orang yang suka cosplayer, kayak foto-fotoin gitu atau foto bareng gitu. Kalau jadi cosplayer baru tahun kemarin, 2002. Kalau mau makan, minum, bisa nggak sih, Mas? Gimana dong? Kayaknya ya? Saya terlalu excited, paling ngopi doang nggak? Paling jam maghrib, mah kak, naik ya. Zek, udah baca chat gua kan? Perform kayak gimana? Jangan teriak-teriak aja. Kalau main jobnya nggak gila, nggak sih? Aku IT sih, di salah satu apa perusahaan swasta. Nyinyir nggak ada sih, kebetulan. Apa ya? Kalau nyinyir tuh jatuhnya, kebetulan di kantor juga senior aku juga malah kayak mending gini kostumnya berikutnya gini gitu, malah pada ngedukung. Paling nyinyir-nyinyir bercandaan doang sih, kayak lang si ini mudik lu anter pakai sayap sana, kayak gitu-gitu doang sih. Atau kayak lang sayapnya enggak digoreng nih jadi ayam atau apa gitu. Banyak sih. Itu cuma gitu doang bercandaan sih. Yang penting kita kan nunjukin prestasi sama apa hasil kan. Biasanya 10 besar best male, terus favorit gitu. Favorit judges. Lomba foto juga pernah, yang bareng sama OTT lain. Di TV juga pernah, Family 100. Kalau cosplay 3,7-an lah pas lomba foto sih. Lomba foto OTT. Misalnya ya standar lah ya, gue pengen ke bawah. Tapi pas cosplay pengen namatin hobi ini dan ada masterpiece di hobi ini gitu. Jadi cosplay langsung yang sekaligus yang wah aja dan yang jarang. Yang aku suka juga gitu. Kalau misalkan dia nyinyir, cowok kok make up gitu? Ya makasih, bagus juga kan. Mau di make up-in gak? Kalau saja gitu. Kenapa? Suka kan make up-nya, mau di make up-in gak? Gituin aja. Sekencang-kencang mungkin kalau bisa. Bener gak? Itu kalau dagunya ditebelin ya di Corbusier 2015 tuh. Iya bener. Dek, udah dek. Mati gua ini. Ketekan di sini otak gua. Kak Gilang katanya tadi mirip Deddy Corbusier. Tanggapannya gimana Kak Gilang? Beda otak emang. Ya gini ya, kalau misalkan masa kecil dulu kan suka banget kita nonton era tahun 90-an itu kartun tiap hari di RCTI gitu kan ya, atau di mana pokoknya hari Minggu gitu. Dan setelah itu aku suka gitu sama anime-anime sampai sekarang saat ini. Karena penuh warna, terus habis itu ceritanya banyak karakternya yang berbeda-beda tiap animenya gitu. Pernah ada yang minta aneh-aneh gak sih Kak Gilang? Ada yang pernah minta dipeluk, ada. Terus kalau kayak gitu gimana sih? Ya, jangan peluk aja tapi gak terlalu aku nangkepin. Kita takut ya. Cewek-cowok yang kayak gitu sih? Cewek-cewek. Cowok itu takut lah.
Kalau lu coswalk powernya tingkatin ya. Kalau coswalk powernya tingkatin, tapi udah bagus tadi semuanya. Mentalnya dapet. Aman, aman, aman. Asal mulanya waktu itu karena pertama aku suka buku No Hero 1. Terus habis itu aku pengen namatin nih hobi aku yang ini, namatin hobi wibu nih. Gimana caranya? Ya aku harus cosplay dong. Nah pas mau cosplay ini aku pengen bikin masterpiece yang kostumnya itu sekaligus wah. Jadi aku milih karakter Hubs ini. Dan karakternya juga outfitnya juga mirip sama aku kebiasaan sehari-hari. Pakai kacamata, pakai headset, pakai apa jaket coklat, pakai sepatu bot. Jadi cocok banget sama aku dan karakter pun mirip. Jadi kayak ini paling cocok sama aku gitu. Dan aku nge-branding itu selama setahun ini. Jadi setiap event Sabtu Minggu aku pasti datang dari Oktober tahun lalu dengan mengenai kostum house, tapi berbeda-beda outfitnya gitu. Dan ikut lomba di awal-awal. Buat budget, aku kan saya pada dua ya, saya satu yang bisa gerak kayak gini, satu lagi yang nggak bisa gerak, tapi bisa buat meluk gitu. Nah kalau ini tuh totalnya ini aja 1 jutaan. Kalau sama atas sampai bawah ya kalau dihitung mungkin 2 juta kali ya, kurang lebihnya ya. Sama yang sebelumnya emangnya 3 juta lah. Nah, aku lebih sifatnya kalau karakter yang cowok ya, jadi bisa aku contoh gitu. Kayak misalkan Bakugo, dia apa cuek-cuek tapi histeris gitu kan, dan meriah gitu. Terus abis itu ada Gojo mungkin yang diam-diam nyata dia penentu kemenangan kayak gitu sih. Atau mungkin Hawks kayak aku yang bisa mengendalikan negara di film animenya kan, antara villain sama hero dia bisa memposisikan gitu. Pasti ada sih. Setiap orang masih punya sisi dark side, punya sisi cheerfulnya. Dimana kita bisa memposisikan diri baiknya gimana di depan orang ataupun di belakang orang kayak gitu. Tapi baiknya sih ya kita ambil rata dan sama aja untuk sama kedepannya gitu. Seenggaknya kita nggak merugikan satu sama lain sih. Dengan sudut pandang kita aja kita lihat oh cukup tahu kayak gitu. Mini Kabaret My Hero Academia. Ada lagi itu, Hawks, Mirko, dan juga The Stitch. Kalau respon keluarga, ya mungkin awalnya ya kayak mama aja tuh kata tanda aku kalau aku pakai wig di rumah tuh kayak histeris kayak fancy gitu. Tapi kalau kakakku yang cowok mendukung karena dia tahu sekarang lagi hype ya. Terus kalau aku udah pakai sayap udah pada kayak ya udah pada kalem aja gitu. Terus pernah Lebaran waktu itu sepupu aku bilang kayak teman aku di sekolah tahu kalau om bilang gitu boleh nggak minta fotonya. Jadi pas Lebaran aku pun pakai sayap di rumah untuk foto bareng sama sepupu dan sama video call sama temennya gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya pas keluarga aku tahu juga aku menang juara, aku ada main quiz di TV gitu langsung kayak oh ya udah it's okay. Gitu. Kalau misalkan di luar dari karakter asli gitu kan, kalau pengennya kan harus kan udah mirip gitu. Di luar itu pengennya ya kalau mungkin body serum mungkin jadi Gojo atau Shikamaru. Shikamaru sih salah satu aku suka juga karena pintar. Aku lebih pengennya bukan karakternya kak, tapi mungkin dunianya. Aku pengen ada dunia Pokemon ini. Aku pengen ada Pokemon real. Karena aku pengen nangkap Pokemon. Kalau bisa aku bisa jadi trainer Pokemon atau jadi vlogger Pokemon kan. Pokemon aku suka, pengen.